Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama tim terpadu Provinsi DKI Jakarta melakukan survei terhadap bangunan-bangunan yang melanggar ketentuan dan telah mendapat penindakan sebelumnya di wilayah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat, Deni Ramdhani, mengatakan survei ini dilakukan untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah diperbaiki. Deni memaparkan untuk kewenangan di tingkat kota ialah mengenai kewajiban fasilitas sosial, fasilitas umum, atau fasos-fasum yang belum diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta.